Dengan Jakarta ya, rasa-rasanya mulai ada sedikit peningkatan. Tapi kita kontrol sepanjang jalan yang masuk, mulai dari Brebes sampai hari ini di Kali Kangkung masih landai semuanya. Dan alhamdulillah di beberapa checkpoint yang disiapkan oleh kepolisian, kita ambil random test. Dan alhamdulillah dari seluruh laporan random test, negatif ya, negatif. Maka tadi saya titipkan juga beberapa yang juga akan melakukan vaksin. Di beberapa titik tadi, umpama di Pemalang, sekaligus kebiar vaksin begitu ya, malah dikasih hadiah di sana, terus saya takut. Tapi saya ingatkan tadi seluruh mereka yang mengelola vaksin agar berhati-hati, karena mesti ada fasilitas pendingin sehingga nanti vaksinnya tidak rusak. Jika kita minta untuk dijaga betul dalam pelaksanaannya. Tapi dari hampir secara keseluruhan saya menyampaikan terima kasih pada warga yang bisa mendukung ketentuan arus lalu lintas termasuk prokes. Dan yang tidak pulang, selamat Natal ya yang merayakan. Dan mudah-mudahan juga nanti bisa berkumpul keluarga dengan tenang sampai dengan besok hari. Dan di hari Sabtu Minggu yang tidak merayakan Natal, kita harapkan untuk tidak terlalu banyak mobilitas. Kita tetap berjaga diri. Kalau toh terpaksa harus meninggalkan tempat dan harus bepergian, prokesnya yang ketat, itu aja. Jangan lupa aplikasi Peduli Lindungi dan selalu pakai masker. Itu saya kira yang penting hari ini.